Segala pernak-pernik kehidupan dari Lesti Kejora dan Rizky Billar terus menjadi sorotan masyarakat luas. Tak ayal jika segala hal yang terjadi dalam kehidupan pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu terus diburu untuk diketahui. Setelah menjadi pasangan suami istri, ternyata informasi dan kabar terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar tak membuat masyarakat bosan. Bahkan sampai saat ini publik tak henti-hentinya untuk terus mengupdate info terbaru dari kehidupan mereka. Tadi malam, tepatnya sekitar jam 10 malam, sempat beredar kabar bahwa Rizky Billar ngedrop jatuh sakit. Banyak yang mengatakan bahwa suami dari Lesti Kejora tersebut merasa kelelahan karena aktivitasnya yang cukup padat. Sempat pula beredar video yang memperlihatkan bahwa Rizky Billar terbaring lemas di atas kasur. Dalam video tersebut juga terlihat jelas bahwa Rizky Billar mengalami kecapean yang cukup serius. Memang setelah Rizky Billar mempersunting Lesti Kejora, kesibukan Rizky Billar cukup padat jadwalnya. Sampai-sampai aktor asal Medan itu tak sempat istirahat. Selain pekerjaannya, syuting sinetron, iklan dan lainnya, di sela kesibukannya itu, suami dari Lesti Kejora juga menyempatkan waktu untuk membuat konten YouTube. Bahkan baru-baru ini Rizky Billar beserta dengan istrinya yakni Lesti Kejora baru saja menyelenggarakan acara The Secret of Leslar dalam channel Run Entertainment. Maka tak heran jika Rizky Billar ngedrop karena kecapean atau kelelahan.